Fa'in kulta talabuhul manzilata wal jaha fi qalbi ustadihi wa khadimihi wa rafiqihi wa sultanihi wa man yartabitu bihi amruhu mubahun alal itlaki kam kaifa makana au yubahun ila haddin maksusin ala wajhin maksusin. Fa'akulu yutlabu dhalika ala salasati awjahin wajhani mubahani wa wajhun mahdur. Maka jika engkau berkata, bermula tuntutnya seseorang akan manzilah dan kedudukan di dalam hati ustadznya atau khadimnya atau sahabatnya dan sultannya dan siman yang berkaitan dengan nyaman oleh urusannya seseorang, itu mubah di hati jalan itlak. Kaifa makana bagaimana barang ada ya, atau dibolehkan akan dianya tuntut kepada batasan yang tertentu di atas jalan yang tertentu. Jadi mau pertanyaan, mencari manzilah, mencari jah murid dalam arti ustaz, atau mencari jah dalam arti khadim, dalam arti sahabat, dalam arti sultan, atau dalam arti urudeng yang berkaitan urusan kita dengan urudengnya. Yang puwa mubah dibolehkan secara mutlak bagaimanapun adanya dalam segala suasana, dalam setiap keadaan, atau memang dibolehkan mencari jah tersebut kepada batasan yang terkhusus di atas jalan yang terkhusus. Nah, mutlak boleh atau bolehnya nah kaitan-kaitan ini. Fa'kulu, maka aku katakan, itlabu dhalika ala salasati au jahin. Dituntutkan akan demikian di atas tiga jalan. Jawaban jih, mencari jah, mencari kedudukan dalam hati urudeng yang bunuh ikutnya. Nah, leh macam wajhani mubahani, bermula dua wajah itu dibolehkan akan keduanya, dan bermula satu wajah itu diharamkan. Dua cara dibolehkan, satu cara diharamkan. Ammal wajhul mahduru fahuwa ayyatluba qiyamal manzilati fi qulubihim bi'tiqadihim fihi sifatan wa huwa munfakun anha mislul ilmi wal war'i wan nasab fayudhiru lahum annahu alawiyun aw aliman aw wari'un wa huwa la yakunu kadhalik fa hadha haramun li'annahu kizbun wa talbisun. Adapun bermula cara yang diharamkan itu, maka nisya bermula dia cara yang diharamkan itu bahwa mencari ianya seseorang akan tegak manzilah di dalam arti mereka itu dengan i'tiqad mereka itu padanya seseorang akan satu sifat. Padahal bermula dia seseorang itu yang dilepaskan daripadanya sifat.
Dianya sifat itu umpama ilmu dan umpama wara dan umpama keturunan. Maka menampakkan yang seseorang bagi mereka itu manusia akan bahwasanya seseorang itu Alawi. Keturunan nasab Alawi. Atau Alimon. Itu yang alim. Awari'on. Atau urang yang wara. Wahwa layakunu katalik. Padahal bermula dengan seseorang itu tidak ada yang seseorang itu seperti demikian. Maka bermula ini cara itu haram. Karena bahwa sungguhnya caranya itu dusta dan penipuan. Cara yang haram, tercari mandilah, tercari kedudukan dalam hati manusia dengan sebab ditiket bak kitanya nasabah sifat. Gara-gara ditiket nasifatnya bak kitanya, maka nalah kedudukan kitanya dalam hati. Padahal sifatnya hana bak kitanya. Lagi contoh kitanya najah. Nah, kedudukan dalam mati urit gara-gara ibike kita nyu milumai. Padahal kita nyu jahi atau gara-gara ibike kita nyu urit yang wara. Padahal kita nyu hana wara. Ibike kita nyu bani ba'alawi. Alawi kita nyu. Ya, padahal kita yang ke urung biasa gitu. Nyan monyo lagi-lagi nyan cara. Nyan hukum jihad ya. Karena inan dusta dan penipuan. Timo. Tak dinggok begitanya. Gara-gara ibiki kitanya alih. Padahal anak alih. Gara-gara ibiki kitanya warik. Padahal itu. Gara-gara ibiki kitanya sayid. Padahal itu sayid. Tak cari dengan cara yang lagi. Ibiki juga kau nak buk. Ibike juga tanya untuk malayin lego. Ibike kerawo, ia tanya mana tak pun malay kerawo dia. Ana uku gua, ana kizet dan talbis. Nyo ayat lubu kiam ayat luba kiamal mandilah mencari tegaknya mandilah lama teori. Dengan sebab ni tiket bak kitanya nasifat yang lebih. Padahal bak katanya mana tiket yang lebihnya. Ya punya hana salah. Ada yang terkah dah pula. Yang terkah leh orang gara-gara tiket mana. Padahal katanya mana mana. Yang hana salah lu kan payah pula. Kemana? Tidak ada yang pikiran dunia. Nak bebek aku lang bebek tu yang. Talab. Talab. Kiam mandilah. Yang hari ini. Cara haji. Cara mencari mandilah, cara mencari kedudukan dalam teori yang lagi nyanyi hukum ji. Hari karena sulit. Hai menang, tak pakai jubah, tak pakai ridah,
pakai sorban. Maksudnya kita duduk mempako-pako je. Ya, kita yang legok, kita jauh ke you, menanggapu. Atau kita yang legok, cintu kita yang bagus-bagus yang lain. Ya, nak biar salah sementara. Ya, dipikir legok, kita yang tawa tu. Cintu kita yang bagus-bagus yang lain. Tuan yang kurang mempako. Ya, kata pun malam-malam berau tu. Ya. Gara-garanya, ya, hari itu. Menteri kita yang biasa ya, pergi malam mereka. Mana menurut maksud mana? Kan? Tahu. Gimana? Yang pakaian tanya mah nak tutup malay yang tiap menurut daerah kan nanti jubahnya yang pakaian pakaian jakude urara nanti kan urara di jakude kan baju jubahnya ya anak-anak juga kurang ya. Jadi yang inti sih mencari dengan cara-cara dusta mencari dengan satu sifat padahal sifat itu tidak ada pada diri kita dan kemudian menampakkan yang hari ini kita cari dengan sesuatu sifat yang tidak ada pada diri kita kemudian tak nampakkan apa yang hanya tinggal pikir liurung nah betul kita ini menyu urmali ya. Tak nampakkan roh tu untuk ahur malih. Tengah fikir pilih kau, kita yang malih. Padahal yang kebibut, anak malih. Ya. Gimana? Ada kalangan perkataan, ada kalangan buat. Ima bil qawli au bil muamalah. Dengan perkataan atau dengan buat. Gimana? Yang kebusananya tanya contoh. Menyayaram yang kan? Contoh. Atau orang yang mengamalkan sunnah yang kata itu yang surbat ya yang kita tahu untuk ibu sananya itu kata kumalim-malim rau ya padahal anak malim ya itu kumalim-malim rau ya. Yang idharji bil qawli au bil muamalah. Yang cara yang arif. Wa ma hadul mubahaini. Fahuwa ayat lubal manzilata bisifatin. Wahuwa mutasifun biha. Dan adapun bermula ahadul mubah ini salah satu dua yang mubah itu makanis ya bermula dengan salah satu itu bahwa mencari ia seseorang akan manzilah dengan satu sifat bermula dengan seseorang itu bersifat dengannya sifat cari manzilah lama teori dan sebuah sifat ya sifatnya nabagai yang ubah ya, salah satu pada jalan yang ubah tak cari mandilah tak cari kedudukan dalam teori dengan salah bukan dengan sabuk sifir sifirnya memang na boleh kakauli Yusufa sallallahu alaihi wasallam fima akhbara anhu rabbu ta'ala
seperti kata Yusuf sallallahu alaihi wasallam pada barang yang nepe khabar daripadanya Yusuf oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Putra nekel Nabi Yusuf, ija'alni ala khazainil ardi, inni hafidun alim. Jadikan olehmu akan aku di atas gudang-gudang bumi. Sesungguhnya aku itu yang memelihara lagi yang mengetahui. Fa'innahu, maka sesungguhnya Yusuf itu mencarinya Yusuf akan kedudukan di dalam hatinya raja. Dengan keadaannya Yusuf itu yang memelihara lagi yang mengetahui. Wa kana muhtajan ilaihi, dan ada ianya Yusuf itu yang berhajat. Wa kana muhtajan ilaihi, dan ada ianya raja itu yang berhajat kepadanya Yusuf. Dan ada ianya Yusuf itu yang benar padanya perkataan. Ke Nabi Yusuf baraja, ija'alni ala khazainil ardi, inni hafidun alim. Ya. Menjadikan lu untuk menjaga gudang-gudang bumi. Lungnya hafid, memelihara dan mengerti. Ya. Yang berarti li Nabi Yusuf dipegah don hafid dan alim. Hafid dan alimnya walaupun hafad dan berilmunya adalah salah satu sifat yang nampak Nabi Yusuf. Dicari mandilah pak dalam mati reja. Ya. Supaya le reja diangkat Nabi Yusufnya ke menteri. Ya, menteri pangan lah. Di raja pun perleh kepada Nabi Yusuf. Karena untuk mengatasi paceklik tujuh tahun yang akan datang. Karena Nabi Yusuf yang menyampaikan takbir mimpi, yang mengerti tentang takbir mimpi, ya, maka li raja berpelih pada Nabi Yusuf. Ya, mungkin dia ke tukang tangani paceklik yang akan datang. Dan di Nabi Yusuf pun butuh ikan berakhir. Butuh izun pun sebagai penjaga amanah, adanya mengerti cara berilmu. Yang hukum di mubah. Nah, jadi hifdun dan ilmun yang tifut menjadi sebab untuk mendapatkan manzilah dan jah dalam mati raja. Dan li Nabi Yusuf betul-betul ina nama tifut dengan tifut hifdun dan ilmunnya. Yang cari jah dan mandilah dengan cara yang legenya, yang hukum di ubah. Ya. Gimana? Dalil di Quran. Ini lah Quran enggak? Kun Nabi Yusuf bak raja hikayah di Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Gimana? Muhtajannya hanya juga kaya. Wakana muhtajannya
tajan ile yan ana ana jib kai nyanya apa bu menyekat darurah yang hukum jih putra ke mubah kan ada najah dibolehkan ada najahnya untuk darurah kehidupan maksud dan pegah darurah ba Nabi Yusufnya le dari inan berangkat ya, menjadi seorang nabi. Ya. Kalian Nabi Yusuf 7 tahun dalam penjara. Ya, dia tak pegah. Dia bangsa kita yang orang yang termasuk untuk memulihkan nama sebab menyebab masyarakat adalah Nabi Yusufnya terbrok ya, walaupun ada bahagian yang mengerti masalah ini. Dari inan memproses ke merumpuk dengan keluarga mihana Nabi Yusuf inan bagian pangannya hamur pot dengan keluarga secara adat. Kejadian yang berada di situ langsung dari mu tempat bahawa kita lalu mereka yang lagi yang menjadi menteri pangan. Dia yang betul-betul mampuh. Darurah haji yang masih tak kalah dalam nanggeroh ni, nanggeroh nak usaha, hati iman pangan dia kau, hati menteri dia kau. Dia menyelung dia ke menteri pangan yang betul-betul yang dah. Dia kalau kaya. Wasani ayat lubal ayat luba yafa'a aibin min uyube wa maksiatin min ma'asihi hatta la ya'lamu hatta la yu'lamu hatta la yu'lama fala tazulu manzilatuhu fahada aidan mubahur liana hirtas sitri alal kaba'ihi jansud wala yajuzu hakus sitri wa idharul tabiyah wa hadha laysa bi talbisun bal huwa saddun li tariqil ilmi bima la faidata fil ilmi bihi kalladhi yufi anis sultani annahu yashrubul khamar wala yulka ilaihi annahu wadi'a fa'innahu fa'inna qawlahu inni wadi'a talbisu bermula cara yang kedua mubah yang kedua itu bahwa sungguhnya seseorang itu mencari ia
akan menyembunyikan aib daripada aib-aibnya seseorang dan maksiat daripada segala maksiatnya seseorang. Dicari mandilah dengan cara gitu aib dan gitu maksiat yang kalian kubur. Aib dengan adanya maksiat pinang kubur tapi gitu. Sehingga hana itu ku aib dan hana itu ku maksiat itu. Gara-gara hana itu ku na aib na maksiat, hana tidak ada mandilah. Ya. Anak ada mandilah, anak ada aja. Nyan mubah. Monyai cupu kita yang nak ayat, jatuh. Monyai cupu nak tepubu maksid, jatuh. Ino tasom ayatnya. Tasom maksid yang kata tepubuatnya. Sehingga kita yang tetap manteng namu pengaruh. Anak jatuh, wibawa. Yang boleh, boleh saja. Tidak orang naik, punya aibnya itu, jatuh jatuh. Tidak orang kebubu maksiat, punya maksiatnya itu, jatuh jatuh. Ini hanya itu juga ia hak kesom aib. Gara-gara gesom ayat, halata zulung mandilah tuhupih. Hana gadeh mandilah ganya, hana gadeh kedudukan ganya, dengan tetap ayat dan akhir. Nyan mempertahankan kedudukan, mencari kedudukan dengan cara menyembunyikan ayat dan maksiat. Jir, jawab di, jir. Ya. Nyai cupu oleh urut nak pilih tu. Nyai cupu oleh urut nak pilih tu. Juga tak tahu tu. Tak tahu. Hanya tegak-tegak. Jadi yang buat kita ni aku ikhfa. Ikhfa aibin. Oh maksiat ni. Tak pertahankan kedudukan kita yang dalam hati urut, dalam hati manusia atau dalam hati urut yang tertentu dengan cara menyembunyikan aib, menyembunyikan maksiat. Sehingga gara-gara aib kita yang hanya itu pulih kok, gara-gara maksiat kita yang hanya itu pulih kok, kita yang tetap najah, namandilah dalam hati urut. Punya itu puan. Ada mandilah. Ya, Mbak. Kampung. Dah sama bangai. Bangai mana thong bangai budi cerengnya kebahaya ni. Berarti meja pak contoh yang kelihayu, aku akan mubah yang kedua, mempertahankan, mempertahankan mandilah yang kanan. Jadi meja yang kedua pun monya itu kuatannya. Gadeh mandilah. Jadi tak cari di
Artinya tetap pertahankan dengan cara menyembunyikan. Menyembunyikan aib, ya, dan maksiat. Ya. Menyembunyikan aib dan maksiat. Jadi menyetasom aib kan seolah-olah kita untuk sempurna aib. Ya. Menyetasom maksiat kan seolah-olah kita untuk taat. Ya. Nyan som maksiat som aib beda dengan som bangai maksiat. Som bangai kulmah cara. Ya, ini sebab bangainya biu kulada. Caranya biu mita. Maksudnya menyeurang biu som-som bangai semua-semua cara. Yang itu kita beruntungkan. Alanya tu aduh atah hana tadi kuat terjauh tu ku. Ya atah yang dilarang. Sombangai kelemah caranya atah yang terlarang. Ya terlarang ya. Sikap menang yang terlarang dalam Allah. Gimana? Menurut orang tempat kejauh. Lalu orang berfikir asai pu yang kita yang kejauh kira-kira orang cara menurut kena fikir. Apa lain pihak nak cepu yang kejauh. Sebenarnya ke bandua ke kawangan. Ya. Bandua ke kawangan. Ya. Maksudnya bagaimana ini Pak Guru pelan-pelan. Oh iki pun iki pelan-pelan. Ilmu sepuluh tak. Lupa kele urut ayam yang kan cara kerap pak urut yang. Ati dengar le urut tu puh kalau boleh pak urut. Ati pak urut yang bangai mana? Lupa kele cara kerap yang gelung api tetapi yang langsung yang. Jadi, nah yang membahayakan miam yang kut dengan hukum, yang kut dengan akidah, tak bahaya. Tapi orang yang tinggal sama bangai ini yang penting bibiknya cara enggak. Asal ini pertanyaan jauh apa sih? Paling kurang jauh yang dua pendapat. Gimana hukum yang boleh? Yang dua pendapat ini. Naik berhajit, naik berhajit. Yang kalau kita cerita macam ini. Enggak? Jadi bahaya di sombongnya. Dia ke meruntuhkan. Somaksi nak bahaya tapi you. Somaksi nya tapi you lah tu. Ya, masalah itu kerana maksiat. Hanya itu yang lom saya bantu kuasa itu. Hanya. Menceritakan maksiat itu maksiat yang baru. Menceritakan maksiat, ya maksiat yang baru. Haram. Alanya ikut mana itu buah. Tanya cuma-cuma ikut mana itu buah. Yang tanda Allah nalah kanan sahur. Tanda Allah kanan sahur. Ati tak buka hari kita tanya. Atau kanan sahur oleh Allah nalah aku tak buka dia. Yang kemudulih ni yang. Dalam kitab. Kota kita yang tak pupuk tak bawa air, tak pupuk tak bawa maksiat. Hana suatu kuahnya pun tak dukuh karena nusom li Allah. Maka akra yang kan nusom li Allah. Ya, beli tak buka-buka air dia. Hanya cerita-cerita maksiat. Menceritakan maksiat adalah maksiat yang baru. Mencari. Yang jadi cerita bahan sama pelaku
Teman cerita sama pelaku cerita tadi. Yang dilarang jangan menceritakan maksiat yang sudah kamu lakukan. Nah, dicerita sama pelaku kan cerita tadi. Sama-sama pelaku gitu kan. Nanti yang pencuri je cerita buat pencuri je. Ni yang sama-sama dua agak cucu yang pun cerita menjawab. Pun tadi sama-sama pelaku pun kongsi dua agak cuan dam. Itu. Awalnya hanya cerita. Yang hanya kan bukan membuka. Mengulang kembali yang yang kami cewa pencuri lagi, pak ulang yang hanya cukup yang baik. Menyat bukan tu ya cucu leh, duduk cerita cerita leh, yang kan ada terbuka eh, membuka eh pu, ulang hanya cukup, tak cerita lagi deh. Ambo? Hah? Ambo nak wajib juga. Tanya harga sendiri mana wajib juga. Ya, ya. Yang betul ni. Nanti saya lihat orang. Orangnya orang nak cucu. Nak cucu. Nak wajib juga. Hari ini juga wajib. Tidak yang lega orangnya. Hari menjauh. Tapi dia jauh aku nanya menampakkan maksiat. Kebang tu ji? Biasanya dulu yang pukul mati, biar dia cerita-cerita Pak Kau. Tanya yang dah berpuan air kok, biar tak cerita-cerita Pak Kau. Tanya dah berpuan makhir kok, biar tak cerita-cerita Pak Kau. Okey, nanti ternyata yang merajalilah. Merajalela gajuh-gajuhnya nama mati. Ya, baknya. Latihan. Ya, bak pelaku matinya. Latihan. Mesti orang nak tahu, nak tahu cucu. Dia tak pernah-pernah bak kau. Anjir. Kecuali pegah kita nyonya untuk menuntaskan hukum. Jadi kita cerita-cerita apa kita kupinya. Dah je. Kan hanya cerita cuma-cuma. Kan hanya pegah kau cuma-cuma. Artinya yang di dalam cerita kita nyonya secara umum adalah membuka aib kau. Menyatakan yang perbaiki baik bagi dia aku pilih lah tujuh apa urusnya. Masalah anak wajib juga nanti wah masalah lari juga sih. Anak wajib juga jawab pencuri dengan masa wajib tersangka pencuri. Jadi tersangka pencuri. Pada
diselidiki. Yang kekaitan mengelamaran hukum. Sampai lagi urung jak mana tunggu kali lung ahli lung jib arak. Lung ahli lung jib arak pun nuhat lu. Nya hana keun ge nya lu menceritakan maksiat. Ikrar ge nya jib arak mengeuhat teleun ku ditutup lekapi. Ya. Nyong pancuri kader sangka diselidiki. Ya. Nyong payah jauh agena. Jadi kan cerita cerita aib, cerita maksiatnya kan beda dengan pemeriksaan atau pengakuan yang ikut dengan ranah hukum. Bedanya. Tidak yang liu-liu kata kopi, nak cucu. Tanya nak cucu, yang nak wajib juga. Dasar demi dia jawab nah. Tanya kau hidup boleh kau pencuri. Tiap lupa kita kopi dia nak cucu. Yang dia jawab nah dasar tu. Pakan dasar tu. Karena menceritakan maksiat. Ya? Menceritakan aib. Maksiat yang baru. Yang paling tak jawab pun. Lain tak kata yang tak kata. Dan jujur ayo. Pun yang kata lain tak kata yang tak kata. Tapi mereka kata menglam ranah hukum. Untuk mendapatkan siapa pelakunya. Ya harus jawab betul. Bedanya dia mengikut dengan penegakan hukum. Ini cerita-cerita anak maksud. Jadi anak maksud yang zahir untuk tegak hukum. Ini anak maksud itu apa? Selain daripada bangga. Secara anak langsung kita mengdalam bangga. Bangga dengan aib atau bangga dengan maksud. Gimana? Kaji kaji tanya kata cium cium tu kan kaji cium cium kaji rempah tu apa kah cium kena kira maunya ni tanya yang apa kah ngam tiga ngam dua hukum yang boleh yang kau lihat tu pol kau ni cium hanya putar di ugah ron tu ugah ni. Karena maksiat baru ya. Diri menceritakan itu adalah maksiat. Alasan udah cerita maksiatnya itu maksiat baru. Allah Taala kan tutup ayat kita yang tanya tak buka. Menyumbangkan maksiat entah kata-kata entah sah. Mesti damang dalam alasan bangga dengan hukum mati yang akan lihat sekedar dosa biasa. Kajik ke dosa lain. Menyai damang dalam cerita aku seolah-olah itu halal. Yang pun nak kita halal. Jadi, ateurang hana itu pun ayat kita ya. Teori hana itu pun maksiat kita yo. Yang pakan hana itu pun karena Allah kan itu. Karena Allah kan itu ayat kita yo. Ya. Buat Allah nutup ayat ino lah dunia. Yang na tanda dia ketanda bahwa Allah akan nutup dengan teori lah. Waktu kita nyuruh tak buka, yang sama dengan
kata buka adalah yang nutup ya Allah. Ya. Yang matiin. Monyo itamong lam menganggap enteng maksiat. Lain lam. Itamong lam kata-kata bangga-bangga maksiat. Lain lam. Menghalalkan. Beralam. Mesti lagi Allah Ta'ala hanan azir urang yang awam atau urang yang khusus selama maksiatnya hana dilakukan secara terang-terangan. Menyena urang dilakukan maksiat secara terang-terangan, sementara na urang yang mampu untuk ditegur tapi hana ditegur. Yang Pak Wadanya Allah yang nebutun azir termasuk ke urang khusus. Ya. Bahkan nebutun azir terhadap urang khusus. Dengan sebab tahawun wasukun, dengan sebab menganggap enteng dan diam. Nah sabuh nanggrau 18 ribu berurut yang ibadatnya lagi ibadat pada nabi-nabi. Ditanya oleh Aisyah, inna Allah Subhanahu wa taala nubinasakan sabuh nanggro sedangkan lam nanggronya na 18 ribu dro urang yang amalan ganya lagi amalan para nabi-nabi. Yo nabi. Nah. Pakanna karena menganggap enteng dan diam mereka. Ya, karena menganggap enteng dengan mungkar yang dilakukan leurip dan karena dia. Ya. Jadi hati tahawunnya Allah Ta'ala ngeh. Ngeh, murka Allah Ta'ala. Tapi menyana urang ibu buah masjid secara diam-diam. Ana sorupu. Nyen ana pumu bala ali Allah. Nyana urang saleh nan yang hang kena. Tapi nya urang saleh kena. Pakan kena di saat maksiatnya ka terang-terangan tapi diam orang yang mampu. Jadi menyalahkan kena karena tahawun dan syukur. Karena menganggap enteng dan karena diam. Karena anggap penting. Nah, orang kedua di saat telefon dan video. Kemudian mati itu diberikan mereka. Dia langsung masuk membuka air itu, belum yang kemer dan belum yang kita long long. Tidak urung diduga mungkinnya. Lihat itu mana ilhok ilah. Ibu Eba TikTok. Benda dia tak bagi-bagi TikTok kan. Pertanyaan Andi. Nak kira aku? Nak kira aku buka air kau? Yang lupu akan air. Buka air kita mah. Mupat kita mah. Menuduh lah itu. Jumpuhkan lah. Jadi mesti kita bicara hukum mana. Nyawurin kacau iba ismana. Ya. Maya secara hukum. Kan baru sebut dinanya guna saksi pedro yang ada. Yang baru sebut. Benar saksi kedro yang adil. Di saat ahana saksi kedro yang adil,
Yang kira menuduh. Berkira menuduh. Lihatlah, ikut-ikut juga nak. Mata kira menuduh, Iman, seandainya jih berlaku hukum Islam, ditanya yang tukang lapornya kan, dicawahat dulu. Secara zahir, ditanya ikut menuduh. Walaupun pada wakil jih butuh inaim dina. Nah, tahu inaim inaim dina. Tapi karena hantik syarat dulu, kira menuduh. Berlaku hak dulu, boleh. Yang lagu-lagu juga benar. Tengah jaya-jaya ini kata tu ulung dinanya kita tikam kita yo ya yo sampainya lagu-lagu. Ya yo lagu-lagu dia nak. Ku pun lagu-lagu ngamangai tu dia. Munya ini mudina mangat mangat be jadi ibu dia. Menyengkai dina naik dia. Mesti tak pray atau tak ingin kali lah yang dina. Menyebuno yo kara-kara yang dina. Nanti yang kena bangun bela. Tak pray satu. Yang kan cegah mungkar ke. Yang cegah mungkar kena kan supaya mungkar baik terjadi. Ibaik kan cegah mungkar. Baik terjadi mungkar. Munya lagi cerita saya memberi peluang untuk terjadinya mungkar. Waktu kalau terjadi mungkar, baru kita yang bertindak dengan keinginan kita. Jadi munya yang kebebut, berkaru. Ngapai jadi imtina, baik jadi mencewe imtina. Awaknya kumpul, oh ini karena urun tempingi. Tanya-tanya, itu kan. Anta urung yo kai temong kena la rumah tu. Be biarkan baru kencengkan muka. Nya ta biarkan, nya berarti kan ta biarkan untuk tapi peluang untuk terjadi muka. Dire ada syarat. Jadi kita yang tunggu-tunggu lah. Media ya kaji tapi yo itu yang model-model menyebarkan aib-aib menyebarkan fitnah ya mesti berkan belum tapi yo kaji tapi yo ya nana ilmu mentoknya nah ilmu nana sehatnya yang tak begitu ya. Tahu di kuluk-kuluk ini menolak anak ada syahadah. Tapi umia yang melawan tikuh melihat umia yang baik. Di kuluk-kuluk ini, kan? Ada syahadah, kan? Umia yang nak keluar ke syahadah yang baik lagi dalam media. Ya. Liana hirta sitri karena sesungguhnya memelihara satir di hati perbuatan-perbuatan jelek itu boleh ya. Tapi hara tutup, hana tabuka tutup, nyokoji boleh. Wala yajuzu hatku sitri dan tidak bolehlah meruntuhkan tutup. Wa idharul kabihi dan menampakkan kabeh. Anjir.
Ya, tak buka tutup, air tutup masjid. Ya, tapi ngadil hatta yang kabeh ya. Wahata lesafi talbis sudah bermula ini itu tidak adalah padanya ini itu talbis. Ya, hanya itu yang penipuan. Aina tak buka masjid, hanya tak buka pagok naik kentungnya. Penipuan karena ya. Balwa sadun li tarikil ilmi bima la faidata fil ilmi bih. Ya, akan tetapi bermula dianya menyembunyikan, memelihara tutup, itu adalah menutup bagi jalan ilmu. Ilmu puah, ilmu dengan barang yang hana faedah pada berilmu dengannya barang. Kalladhi yufi seperti orang yang menyembunyikan daripada sultan akan bahwasanya seseorang itu minum ia akan arah. Dan tidak dicampakkan kepadanya sultan anahu warion akan bahwasanya seseorang itu orang yang waras. Ya. Jadi yang tu hanagukun talbis hanagukun penipuan. Tetapi katanya gukun tuk pintu bagi jalan ilmu dengan sesuatu yang hana berfaedah wateta ilmu. Ya. Lagi orang orang gusom pak sultan gaknya gaji arah. Gaknya nak gaji arah gusom pak sultan. Dah hanag pegah pak sultan gaknya. Ya. Lungnya urang yang warai anak bukahna. Fa inna qawlahu inni warion talbisun, maka sesungguhnya akhirnya seseorang inni warion, sesungguhnya aku itu orang yang wara, itu talbis penipuan. Som rog pada jam tu kan. Kayaknya nak jadi wara tapi som. Anak bukah pegah lungnya wara tapi nak buat jadi wara. Lung urang wara. Nyamnya kalau kemunan, nyam kalau kira penipuan. Wa adamu ikrarihi bisurbi la yujibu i'tikadil wara. Dan bermula hana mengakunya seseorang dengan minum arak itu tidak mewajibkan akan i'tikad wara. Mamuna wa teh hana gumaku i'jib araknya. Teman-teman dengar. Kengka ware tiganya. Teh hana gumaku. Ya, jawab wajib mana? Hana wajib. Wa teh ureng hana ge ikrar hana gumaku roh dengan jib arak. Yang tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan usaha supaya dia dekat lego budaya orang ke. Kan usaha agak urun dia dekat budaya orang ke. Ya, ana mana. Bukan? Bal yumna'ul ilmu bisurbi akan tetapi ditegahkan akan pengetahuan dengan minum arak. Yang negara. Ya, waktu kita nyo hana temaku ujib arah, yang bukan berarti kita nyo berusaha agar orang mengiktikadkan kita ware. Nah, nah mana? Cuman tak aje takai, tak halang takai. Pengetahuan urang tentang kita ujib arahnya bubek na. Ya, ditegahkan akan ilmu dengan minum arah. Hana tak perlu puawak gaul. Kemasalah urang ipikir kita yang warek yang hana warek yang awam. Ya. Wa min jumlatil mahdurat tasinu salah baina yadaihi li yuhsina fi i'tiqadah. Inna dhalika riya'un wa huwa mulabbisun. Id yukhayilu ilaihi annahu minal mukhlisin al-khashin lillah. Wa huwa murain bima yaf'alu. Fa kaifa yakunu mukhlisan. Dan sebagian daripada jumlah yang diharamkan itu membaguskan sembahyang di hadapannya seseorang. Supaya bahwa memperbaiki yang seorang pada seseorang akan etikatnya seseorang. Arti itu urun tak pujroh sembahyang itu lagak, tak terbuka rapi, tak terbuka sembahyang. Ya, kupu. Supaya di etikat lego memang katanya beres. Fa'inna zalika ria'un. Maka sesungguhnya demikian itu ria. Yang lagi anjir, ria. Wahwa mulabisun dan bermula dianya seseorang itu mulabis. Ya, orang yang menipu. Bahkan menipu karena dipekhayal yang seseorang kepada yang seseorang yang lain akan bertumbuhnya ya, seseorang guna itu sebagian daripada orang yang ikhlas lagi yang khusyuk di Allah Ta'ala. Yang nanti tak pelaku mana kira-kira katanya yang penipu. Apakah? Wate tak pegat gaya dot mana? Yang ikhayal lagi bahawa katanya mukhlisin khasyin lillah.
Wahwa murain bima yafaluh. Padahal bermulia dengan seseorang itu murai ulang yang ria dengan barang yang ibu yang seorang kanya barang. Pakai pahaya kunu mukhlisan. Maka bagaimana ada yang seorang itu ulang yang ikhlas. Fatalabul jahi bihada tarik haram. Maka bermula mencari kedudukan dengan ini jalan itu haram. Wakadha bikulli maksiatin dan demikian lagi dengan tiap-tiap maksiat. Mencari kedudukan latih udang dengan maksiatnya kujiharin. Wadhalika yajri majara iktisabil malil haram. Dan bermula demikian mencari jah dengan jalan yang haram itu berlaku ya pada tempat berlaku mencari harta yang haram. Min ghairi farkin daripada tidak ada beda. Taban lagi meminta cara minta harta dengan jalan yang haram. Wa kama la yajuzu lahu ayyatamallaka mala ghairi bitalbisin fi iwadin aw fi ghairi fala yajuzu lahu ayyatamallaka qalbahu bitazwirin wa khida'in. Dan sebagaimana barang tidak boleh baginya seseorang oleh bahwa memiliki akan harta lainnya dengan penipuan pada harga atau pada lainnya harga, maka tidak boleh baginya seseorang oleh bahwa memiliki yang seseorang akan hatinya manusia dengan tazwir, dengan maksiat dan penipuan. Fa'inna milkal qulub a'dham min milkil amwal. Karena sesungguhnya memiliki hati itu lebih besar daripada memiliki harta. Jah dengan harta taban. Cara-cara yang dibolehkan pada mencari harta, yang dibolehkan pada mencari kedudukan. Cara-cara yang tidak dibolehkan pada mencari harta, juga tidak dibolehkan pada mencari kedudukan. Bahkan persoalan kedudukan lebih besar efektif ketimbang daripada persoalan harta. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.